شكرا يا ربي شكرا. Sekarang kita bahaskan setelah Nabi meninggal dunia. Selepas Nabi meninggal dunia, sahabat membuat suatu amalan tidak dibuat Nabi. Mana dia? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam yusabbih, bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Dia ambil tali, dia buat simpul 2000. Simpul, simpul, simpul. Sebelum tidur malam dia petik 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tak pernah dibuat Nabi. Tak pernah Nabi mengajarkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, buatlah 2000 simpul. Tak ada. Tak pernah Nabi mengajarkan, hai orang beriman, sebelum kamu tidur malam bertasbihlah 2000 kali. Tak ada. Bila dipakai kaedah tadi, bila tidak dibuat Nabi masuk neraka, bid'ah. Maka Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis, 5374 hadis di kepala dia. 5374 hadis Abu Hurairah hafaz hadis. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Ibn Majah, ada Muwatta' Malik, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Ad-Darimi. Ada semua dalam kepala dia. Tapi dia membuat amalan yang tak dibuat Nabi SAW. Buka dalam biografi sejarah Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi, di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, bahwa dia bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam, dan itu tak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8. Ada sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibn Auf. Bila dia balik ke rumah malam, dia tidak langsung terus ke kamar, tapi dia baca di 4 sudut rumah. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Di sudut 1 dia baca, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm, sampai habis. Sudut 2, Allahu la qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm. Sudut 3, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm. Sudut 4, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm. Tak pernah dibuat Nabi. Tak pernah Nabi ajarkan, tak pernah Nabi suruh, tak pernah Nabi buat. Hai orang-orang beriman, bila kamu balik ke rumah, bacalah ayat kursi di 4 sudut rumahmu. Tidak pernah disuruh Nabi, tunjukkan mana hadisnya. Tapi perbuatan itu dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Menunjukkan bahawa dia tidak khawatir perbuatan itu bid'ah. Imam Syafi'i lah yang menyelamatkan mereka ini dari tohmah-tohmah, tuduhan-tuduhan, kaedah-kaedah yang dibuat secara batil. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya hak tapi maknanya batil, sebab dapat menjerumuskan sahabat Nabi, salafus salih, masuk neraka kerana gara-gara kaedah. Bila tidak dibuat Nabi, bid'ah. Na'udzubillah. 8 apa 9? 9. Sahabat Nabi membuat suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Adapun yang 9 ini adalah imam mazhab. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali. Imam Hanbali, dia punya anak lelaki namanya Abdullah. Bila ada kata Abdullah dalam Sahih Bukhari, maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi bila baca nanti ada an Abdillah dalam Musnad Ahmad, itu adalah Abdullah anak Imam Ahmad. Abdillah, an Abdillah, an Abihi. Itu maksud Abdillah di situ adalah anak Imam Ahmad bin Hanbal. Datang orang bertanya kepada dia, Abdullah, ya, bapa kamu malam berapa rakaat salatnya? Salat tahajud dia malam berapa rakaat? Qiyamul lail dia malam berapa rakaat? Apa kata Abdullah? Menjawab, bapakku Ahmad bin Hanbal sembahyang malamnya 300 rakaat, 300 rakaat. Nabi tak pernah buat 300 rakaat. Buka hadis riwayat Aisyah. Aisyah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunya orang beriman, melihat Nabi dengan matanya dan berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan." Nabi salat malam di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari
11 rakaat, 11 rakaat. Bila ada hadis menyebut 13 rakaat, dia masukkan qabliyah subuh, solat sunat fajar. 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, solatul laili masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, witir 3, 11. Ahmad bin Hanbal membuat 300 rakaat. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi. Bid'ahlah. Tak pernah Nabi mengatakan, hey orang beriman, solat kamu banyak-banyak, makin banyak makin baik, makin banyak makin bagus. Tak pernah Nabi katakan itu. Dan itu dilakukan oleh Imam Madhab bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia punya lakap gelaran yang luar biasa. Apa gelar dia? Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Itu dalam kekuasaan. Sedangkan Amirul Mukminin fil Hadis adalah Ahmad bin Hanbal. Dan dia melakukan perbuatan yang tidak dibuat Nabi SAW, 300 rakaat sehari semalam. 10. Masih Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal menambah bacaan salat yang tidak diajarkan Nabi. Apa bacaannya? Da'autu li syafi'i fi salati. Aku doakan Syafi'i dalam salatku. Apa doanya? Rabbighfirli waliwalidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gimana kami boleh tengok pandang riwayat ini ustaz dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i? Manaqib biografi sejarah hidup Imam Syafi'i yang menulisnya Imam Al-Baihaqi, di antara ahli hadis yang banyak peduli kepada hadis dan bermazhab Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Dia kutip ambil pendapat Ahmad Hanbal. Aku mendoakan Syafi'i bukan di luar salat, bukan selepas salam. Da'autu li Syafi'i fi salati. Aku doakan Syafi'i dalam salatku. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bila dipakai kaedah tadi, bila tidak dibuat Nabi masuk neraka, maka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali dua kali masuk neraka. Sekali masuk neraka karena membuat 300 rakaat, sekali masuk neraka karena menambah bacaan salat Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Andai tak ada Imam Syafi'i membagi bid'ah, maka begitu banyaknya orang yang disesatkan padahal tidak sesat, dibid'ahkan padahal tidak bid'ah. Na'udzubillah, membid'ahkan orang yang tidak bid'ah, menfasikkan orang yang tidak fasik, bukanlah perbuatan orang mukmin. Sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki orang muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memeranginya adalah kufur. Maka jangan mudah membid'ahkan saudaramu padahal perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia perbuatan bid'ah. 11. Nabi punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Husain punya anak lelaki bernama Ali. Ini masalah. Ayahnya Ali, anaknya Husain. Anak Husain Ali. Ali bin Husain bin Ali. Orang Arab biasa pakai nama datuknya, atuknya menjadi nama cucu. Ali bin Husain bin Ali. Tentu banyak orang yang tak faham Ali yang mana? Ali atuknya atau Ali cucunya? Ali yang mana yang dimaksud? Maka Ali cucunya ini amalnya banyak, maka disebutlah dia Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Nama Habib kita, Habib Ali Zainal Abidin. Zain, perhiasan. Abidin, ahli ibadah. Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah. Disebut juga dengan Imam As-Sajjad. Sajadah, sujud. Sajjad, banyak sujudnya. Mengapa digelar dengan Zainal Abidin As-Sajjad? Kerana sehari semalam sujudnya 1000 kali sujud. Buka dalam biografi yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Syiar biografi A'lam tokoh-tokoh An-Nubala, pilihan-pilihan. Mengapa Ustaz Abdul Somad pakai kitab Syiar A'lam An-Nubala? Kerana penulisnya Imam Az-Zahabi, imam yang amat sangat ketat, yang sangat cerdas dalam masalah bid'ah.
dia tidak ambil riwayat Israiliyat. Bila ada hadis disahihkan oleh Imam Al-Hakim, sahih, 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 tidak boleh diterima sebelum dipandang pendapat Imam Az-Zahabi. Maka ada satu kaedah dalam ilmu hadis, sahahul hakim wa wafaqahul zahabi. Hadis ini sahih menurut Imam Hakim, dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Kerana Imam Al-Hakim minal mutasahilin, mudah mensahihkan hadis. Sedangkan Imam Az-Zahabi minal mutasyadidin, orangnya syadid, orangnya keras. Maka saya pakai kitab dia. Dia berkata bahwa Imam Husain punya anak Zainal Abidin beribadah 1000 kali sujud dalam sehari semalam, dan itu tak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya 12 atau 13? 12. Apa dia? Ada seorang ulama yang dia selepas sembahyang subuh tidak keluar masjid. Apa yang dia lakukan? Memandang ke atas, membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai terbit matahari. Setiap subuh dia lakukan itu. Carikan saya hadis yang mengatakan, hai orang-orang beriman, bila selepas sembahyang subuh kamu bacalah Al-Fatihah sampai terbit matahari. Tidak ada. Kalau ada, saya mau tengok, saya mau bawa balik. Tidak ada. Tapi ini perbuatan berani, dia membuat perbuatan itu. Siapakah dia? Dialah yang paling kuat menentang bid'ah, dan dia melakukan perbuatan ini. Kitabnya tebal, hampir 1 meter panjangnya. Apa nama kitabnya? Kitab itu berjudul Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah selepas salat subuh dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid memandang ke atas, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Ditulis dalam Manaqib Ibni Taimiyah oleh murid dia sendiri. Oleh sebab itu, maka bila ada orang berkata bila tidak dibuat Nabi bid'ah, maka sesungguhnya Ibnu Taimiyah sudah membuat perbuatan yang tak dibuat Nabi, yaitu membaca Al-Fatihah dari terbit matahari, dari mulai selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Ini beberapa contoh perbuatan yang tidak dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih bernaung di hadis yang am, tidak bertentangan dengan sunnah. Maka perbuatan itu tidak boleh kita katakan bid'ah. Ini masalah membid'ahkan orang bukan mudah. Sebab bila kita katakan, hei pelaku bid'ah, kerana bid'ah sama dengan dalalah, dalalah sama dengan nar, ini sudah 1 package 3. Bid'ah, dalalah, finnar. Begitu saya katakan, hei pelaku bid'ah, automatically, hei dalalah, sesat, hei pelaku sesat, hei penghuni neraka jahanam. Maka jangan mudah. Bila tidak sepakat ulama mengatakan itu bid'ah, jangan kita kata bid'ah. Bila bersetuju, buat. Bila tak setuju, diam. Mungkin ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, itu lebih selamat daripada menuduh perbuatan yang bid'ah. Rupa-rupanya tidaklah perbuatan bid'ah. Saya tak boleh pukul rata semua masalah. Saya tidak ingin berbicara mengambang. Saya ingin fokus pada satu masalah, satu-satu masalah. Misal, ada orang yang membaca surah Yasin pada malam Jumat. Dia buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Lalu ada orang berkata, ini bid'ah ni, tak pernah dibuat Nabi. Maka masuk dalam kategori yang kita bahaskan malam ini, tidak bid'ah. Kenapa? Kerana perbuatan itu masih ada dalil am yang umum. Mana dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak ada sebut malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Cap Gomeh, malam Boksi Pacai, tak ada. Yang penting malam.
Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam. Maka dia masuk dalam hadis yang am, malam. Mestinya tiap malam baca Yasin. Saya dapat ijazah baca Yasin tiap malam manakala di Makkah. Oh, dah masuk azan Isya. Cepat betul waktu di Terengganu. Dah 40 minit saya bagi tazkirah. Okey, kita akan teruskan selepas azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran Allah.